Part 13. Setelah Somun melesatkan kembali tembakannya ke atas langit, setelah beberapa saat pasukan Istana Pacheon dan Mosa Hyuk melihat tembakan tersebut, tembakan itu pun berjatuhan kembali ke arah para pasukan grup busur darah. Namun meski mereka sudah mengantisipasi serangan tersebut dengan menyiapkan sebuah perisai, perisai itu pun tak berefek dengan serangan tersebut yang langsung menembusnya, sehingga membuat para pasukan grup busur darah kocar-kacir dan mencoba melarikan diri dari serangan tersebut. Tetapi untuk Mosa Hyuk, serangan itu masih bisa ia blok, serta akhirnya dia menyadari, kalau di kubu koalisi Murim, mereka mempunyai ahli panah yang mampu menekan balik grup busur darah. Di sisi Somun, dia yang melihat Gua Kyong hanya duduk terdiam saja. Dia pun menyuruhnya untuk mengambil anak panah yang berserakan di sekitar mereka, dan Gua Kyong yang mulai respek kepada Somun yang akhirnya dia anggap seorang ahli pemanah yang hebat, dia pun menuruti apa yang Somun katakan, kemudian mencoba mengambil beberapa anak panah yang berada di tempat terbuka dengan tergesa-gesa, agar dia tidak terkena serangan panah yang dilesatkan oleh pasukan grup busur darah, dan karena hal tersebut, para pasukan grup busur darah yang melihatnya pun akhirnya mengetahui persembunyian Somun dan Gua Kyong, sehingga mereka pun memfokuskan menyerang ke arah mereka dan langsung bertubi-tubi melesatkan tembakan ke arah Somun yang bersembunyi di balik sebuah batu besar. Salah satu dari grup busur darah yang kesusahan menyerang Somun karena Somun bersembunyi di balik batu besar, dia pun meminta bantuan kepada rekan-rekannya untuk meminjamkannya tenaga dalam. Dan setelah mereka menyalurkan tenaga dalam kepada rekannya tersebut, dia pun langsung menembakkan serangan panah tersebut ke arah batu tempat Somun bersembunyi, sehingga batu tersebut pun hancur seketika, sehingga membuat Somun tak punya tempat untuk berlindung. Setelah menghancurkan batu tersebut, para pasukan grup busur darah pun mulai serentak menyerang Somun. Namun Somun sambil menghindar dengan santainya malah memikirkan rekan-rekannya, kalau dia tetap berada di tempat tersebut, serangan itu bisa mengenai rekan-rekannya, sehingga dia pun bergerak langsung menjauhi rekan-rekannya. Gua Kyong, Hyung Jomun, dan para koalisi partai besar yang melihat itu pun terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Somun. Kemudian Gua Kyong berteriak kepada Somun untuk segera kembali, tetapi Somun tak menghiraukan perkataan Gua Kyong dan tetap bergerak menuju tengah-tengah pertempuran, sehingga membuat pasukan grup busur darah mendapatkan situasi yang bagus untuk menyerang Somun yang tak punya tempat untuk berlindung. Namun, saat serangan panah beruntun itu mengarah ke arah Somun dan mengakibatkan ledakan besar, mereka yang berpikir kalau serangan mereka sudah mengenai Somun, Mosa Hyuk pun dikejutkan, kalau Somun bisa selamat dari serangan panah beruntun tersebut dan malah menangkap para anak panah yang melesat ke arahnya, sehingga membuat Mosa Hyuk marah kepada pasukan grup busur darah yang tak bisa menembak dengan benar ke arah target yang terbuka. Di saat pasukan grup busur darah melancarkan tembakannya kembali, Somun dengan santainya menghindari setiap tembakan panah-panah tersebut, sehingga membuat Hyung Jomun, Sang Kui Gae, dan para koalisi partai besar pun tercengang melihat apa yang Somun lakukan. Tak terlepas Gu Yang Pong pun merasakan hal yang sama, karena kemampuan Somun sudah di luar ekspektasinya. Di sisi pasukan grup busur darah, mereka yang melihat Somun bisa dengan mudah menghindari serangan yang mereka lesatkan, salah satu dari mereka pun berkata, kalau Somun sudah bukan seperti manusia, dan yang lain juga berkata, kalau Somun mungkin semacam dukun, bahkan ada yang mengatakan kalau Somun semacam hantu, yang berarti kalau tembakan yang ia lesatkan akan percuma saja. Di sisi para koalisi partai besar, salah satu dari mereka yang melihat keahlian Somun pun berkata, apakah dia sedang bermimpi melihat apa yang ada di depannya, dan pria yang ada di sebelahnya pun berkata, kalau dia juga merasakan hal yang sama. Di sisi Somun, dia yang tersenyum karena sudah bermain-main dengan pasukan musuh dan mengambil setiap anak panah yang mereka lesatkan, dia pun lalu berpindah dengan cepat ke balik bebatuan, sehingga membuat pasukan grup busur darah pun kebingungan kemana Somun pergi. Somun yang melihat ke arah rekan-rekannya, mereka pun malah mengacungkan jempol ke arah Somun yang mereka anggap kalau Somun sangat hebat tanpa ada niatan untuk membantu. Tetapi Somun dengan polosnya malah membalas balik mereka dengan mengacungkan jempolnya, kemudian langsung melesatkan serangan multi-shot ke arah langit kembali dan membunuh mereka dengan cara yang sama. Kemudian mereka pun membuat formasi dengan cara menyalurkan tenaga dalamnya ke salah satu rekannya untuk menembakkan lesatan panah dengan kekuatan yang lebih besar.
dan Somun yang melihat para pasukan grup busur darah akan melakukan tembakan yang sama seperti beberapa waktu yang lalu. Somun yang ingin membalasnya namun anak panahnya sudah habis. Dia pun mencoba menandingi serangan tersebut dengan tembakan panah tak berbentuk. Tetapi di sisi Guak Muung yang belum tahu tentang teknik Somun, dia pun merasa panik karena serangan musuh sudah dilesatkan ke arah Somun yang kehabisan anak panah. Dan saat Guak Yong menyuruh Somun untuk berlindung, Somun pun melesatkan tembakan panah tak berbentuk dan langsung menghantam serangan musuh yang membuat ledakan besar, sehingga membuat para pasukan grup busur darah merasa terkejut. Karena serangan yang mereka lakukan adalah serangan yang bahkan semua orang akan merasa sulit untuk menghindari serangan tersebut. Salah satu dari mereka yang bertanya kepada komandan grup busur darah apakah Somun menembakkan panah juga. Komandan dari mereka pun berkata kalau dia juga tidak tahu. Karena dia tidak melihat Somun memegang sebuah anak panah. Dan di sisi Guak Muung dan tetua yang lain yang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Somun, dia pun bertanya kepada tetua biksu, apakah dia melihat Somun memegang anak panah? Dan tetua biksu berkata, kalau dia cuma melihat Somun menarik busur tanpa anak panah, kemudian berpendapat, kalau mungkin Somun menggunakan ki untuk mengganti anak panah yang sudah habis. Di saat Guak Muung berkata kalau memang memungkinkan kalau seni pedang bisa dipandu ki dan merasa mustahil kalau untuk lesatan panah, Somun pun bergerak dan menghampirinya. Kemudian Somun bertanya, apakah mereka semua dengan kondisi aman? Dan tetua biksu berkata, kalau Somun sudah menolong mereka dalam penyergapan tersebut. Lalu Somun bertanya kembali, apa yang harus mereka lakukan untuk keluar dari situasi tersebut? Tetapi Guak Muung malah bertanya kepada Somun, kenapa dia datang menghampirinya dibandingkan dengan menggunakan telepati? Dan Somun yang heran pun bertanya, apa itu telepati? Dan Guyu Ae memberitahukan Somun kalau telepati adalah metode komunikasi yang digunakan pada jarak tertentu, yang semua ahli bisa melakukan itu. Tapi Somun berkata, kalau dia tidak bisa melakukan itu. Tak berselang lama, Somun pun mendengar suara Guak Geom Miung yang berkata kepadanya tentang kemampuan memanah Somun yang sangat hebat, dan Somun yang menyadari suara tersebut berasal dari Guak Geom Miung, dia pun menoleh ke arah Guak Geom Miung. Kemudian Guyu Ae berkata, kalau dia telah menyuruh Guak Geom Miung untuk menggunakan telepati kepada Somun, serta berkata kalau itulah yang dinamakan telepati. Setelah tahu tentang teknik telepati, Somun pun merasa kagum, karena dia hanya menguasai teknik memanah dan kelincahan saja. Lalu Guyu Ae berkata, kalau seseorang bisa menguasai teknik telepati, orang tersebut akan lebih mudah untuk bertahan hidup. Setelah obrolan tersebut selesai, Somun berkata kalau sepertinya masalah mereka cuman para grup busur darah, sehingga Somun berencana untuk pertama mengurus para prajurit grup busur darah. Tapi Guak Muung berkata kepada Somun, kalau berbicara lebih gampang dibandingkan tindakan, kemudian bertanya, bagaimana Somun akan pergi ke atas? Lalu Somun berkata kepada Guak Muung, kalau Guak Muung memilih beberapa ahli untuk naik ke atas tebing, Somun berkata kalau dia akan mengalihkan para musuh. Tapi Guak Muung berkata, kalau ada terlalu banyak yang harus diurus, dan salah satunya adalah grup busur darah yang mungkin akan melancarkan serangan panahnya ke arah bawah. Tetapi Somun berkata kalau dia akan mengurus hal tersebut, dan meminta Guak Muung untuk memilih siapa saja orang yang akan naik ke tebing itu. Setelah itu, Guak Muung pun menggunakan teknik telepati kepada beberapa pendekar yang ada di koalisi partai besar, dengan Guak Muung yang berkata kepada mereka, kalau Somun akan menekan grup busur darah, dan di waktu yang bersamaan, mereka yang terpilih akan menaiki tebing dan menghabisi musuh yang ada di tebing bagian depan. Setelah menyampaikan kepada beberapa pendekar tentang apa yang harus mereka lakukan, Guak Muung pun lalu berkata kepada Somun kalau dia sudah mengarahkan para pendekar yang dia pilih. Kemudian bertanya kepada Somun, bagaimana dia akan mengatasi para grup busur darah? Dan Somun menjawab, kalau dia hanya cuma akan menembak panahnya dengan lebih membabi buta. Setelah Somun menggunakan multishot menembakkan panahnya, Somun pun memberikan aba-aba untuk segera bergerak, dan saat mereka memulai memanjat tebing, para pasukan grup busur darah yang melihat itu pun langsung menembak mereka, tetapi Somun yang melihatnya pun tak membiarkan para pasukan grup busur darah melakukan hal tersebut dan menembakinya dengan tembakan panah tak berbentuk dan mengenai mereka, sehingga membuat Mo Sa-hyuk terkejut. Lalu pasukan grup busur darah yang ada di seberang tebing beralih menargetkan Somun dan langsung bertubi-tubi menembakkan panahnya.
tetapi Somun yang melompat sambil menghindari serangan tersebut. Dia pun lalu menyerang mereka dengan tembakan panah tak berbentuk yang melesat dan mengenai mereka. Kemudian menyerang mereka kembali dan terus menyerang lagi sampai membunuh mereka semua. Di sisi tebing sebelahnya, para pendekar yang akhirnya sampai di puncak tebing pun langsung menyerang dan membantai para pasukan grup busur darah, sehingga membuat Mo Sa-hyuk yang melihat pembantaian tersebut pun merasa terkejut, karena berkat ulah seorang pemanah saja, pasukan grup busur darah bisa dihabisi. Kemudian dia pun berkata kepada anak buahnya, dikarenakan para pendekar pilihan yang bergerak ke atas tebing adalah pendekar inti, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk turun dan menyerang para anak buah dari koalisi Jalur Cahaya, dan mereka turun dari tebing untuk membasmi pasukan Jalur Cahaya. Setelah beberapa saat, Guak Muung beserta yang lain pun turun setelah selesai membantai pasukan grup busur darah untuk membantu koalisi yang sedang bertarung dengan Mo Sa-hyuk dan pasukannya. Mo Sa-hyuk yang melihat Guak Muung yang sudah turun kembali pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, grup busur darah telah hancur dan pasukan kami dihabisi hingga separuhnya. Aku yakin kami akan menang. Tapi kenyataannya kami bahkan sulit untuk menghindari kekalahan. Segala yang tersisa adalah sebuah kematian yang gagah. Lalu, Mo Sa-hyuk berkata kalau dia tidak mengira akan ada seorang pemanah yang cerdik sehingga dapat memukul grup busur darah, serta Mo Sa-hyuk berkata, kalau dia penasaran di mana naungan klan yang Somun ikuti, dan Guak Muung pun berkata kepada Mo Sa-hyuk untuk menanyakan hal itu sendiri. Saat Mo Sa-hyuk berjalan menuju tempat Somun berada, para koalisi partai besar pun menyingkir memberikan jalan terhadap Mo Sa-hyuk, dan setelah berpapasan dengan Somun, Mo Sa-hyuk pun berkata kepada Somun, kalau dia sangat senang melihat yang kuat seperti Somun, sampai-sampai rohnya ingin serasa keluar, dan Somun pun berkata, kalau dia menguasai teknik tersebut sejak masih kecil, tapi Somun berkata kalau teknik yang ia pelajari masih belum seberapa. Mo Sa-hyuk lalu berkata kepada Somun, kalau tempat di sekitar mereka terasa sesak dan mengajak Somun ke tempat lain, kemudian Mo Sa-hyuk pun langsung bergerak ke atas tebing, dan Somun yang melihat itu pun berkata kepada koalisinya kalau dia akan segera kembali setelah menyelesaikan urusannya, dan langsung menyusul Mo Sa-hyuk. Setelah Somun pergi, Sang Cui Gai pun berkata kepada rekan-rekannya, kalau selagi menunggu Somun, dia pun mengajak yang lain untuk membersihkan daerah tersebut atau yang dimaksudnya adalah membasmi para pasukan musuh. Lalu Guak Muung berkata kepada pasukan Mo Sa-hyuk, kalau siapapun yang memberikan senjatanya dan menyerah, Guak Muung berkata kalau dia akan mengampuninya. Tapi salah satu pasukan dari pasukan Mo Sa-hyuk pun berkata kalau mereka tidak mau melakukan hal tersebut, serta berkata kepada pasukan Guak Muung, kalau tempat tersebut akan menjadi makam mereka, dan akhirnya, pertempuran antara mereka pun tak terelakkan lagi. Di atas tebing, tempat Mo Sa-hyuk dan Somun berada. Sebelum mereka melakukan pertarungan, Mo Sa-hyuk pun berkata kepada Somun, kalau panah tidak akan mempan melawannya dan menyuruh Somun untuk bertarung menggunakan pedang. Tetapi Somun berkata, kalau dia lebih nyaman menggunakan busur. Mo Sa-hyuk yang sudah mengingatkan Somun pun lalu bersiap-siap dan langsung bergerak menerjang untuk menyerang Somun. Namun Somun yang melihat itu pun melompat untuk menghindar dan menyerang balik dengan tembakan panah tak berbentuk. Namun sebelum serangan itu tepat mengarah ke kepala Mo Sa-hyuk, Mo Sa-hyuk pun merunduk untuk menghindarinya, sekaligus mengagumi teknik Somun yang bisa melesatkan panah yang dipanduki. Somun yang sambil bergerak pun lalu menyerang kembali dengan multi-shot lesatan panah tak berbentuk. Tapi serangan itu bisa diblok oleh Mo Sa-hyuk, dan saat Somun menyerang kembali, serangan itu pun bisa dihindari oleh Mo Sa-hyuk. Somun yang berkata dalam hatinya, kalau Somun mengakui kehebatan Mo Sa-hyuk yang terus memepetnya sambil menghindari serangannya, Somun pun tak henti-hentinya terus menyerang Mo Sa-hyuk. Dan Mo Sa-hyuk yang masih bisa memblok serangan itu, dia berkata kalau ternyata teknik gerakan Somun lebih hebat dibandingkan dengan keahlian memanahnya. Kemudian, Mo Sa-hyuk pun menyerang Somun dengan teknik ledakan cahaya pengincar. Tetapi Somun bisa menghindari serangan tersebut, tetapi tak disangka-sangka, serangan teknik tersebut pun berbalik arah dan melesat mengarah ke arah Somun dari belakang. Tetapi Somun masih bisa menghindar dengan cara merunduk. Di saat Somun melihat teknik tersebut sekaligus mengaguminya, serangan itu pun berbalik menyerangnya kembali,
dan Somun pun melompat untuk menghindari serangan tersebut. Kemudian pedang yang digunakan untuk teknik ledakan cahaya pengincar pun kembali ke arah Mo Sa-hyuk, dan Mo Sa-hyuk lalu menangkapnya. Teknik tersebut yang berhasil mengenai Somun meski hanya bisa merobek bajunya, Somun pun berkata dalam hatinya, kalau Mo Sa-hyuk cukup kuat sampai-sampai bisa memacu semangat bertarungnya. Dan karena hal tersebut, Somun pun berencana untuk mengetes kemampuan seni bela dirinya kepada Mo Sa-hyuk. Dan setelah tertawa, Somun pun berkata kepada Mo Sa-hyuk, kalau dia adalah orang hebat pertama di China yang berhasil mendaratkan serangan meski cuman menggores bajunya. Dan Mo Sa-hyuk pun berkata, kalau di istana Pacheon masih banyak yang lebih hebat dibandingkannya. Lalu Mo Sa-hyuk bertanya kepada Somun, apakah dia akan terus menggunakan busur? Dan Somun yang berkata kepada Mo Sa-hyuk kalau dia sudah menunjukkannya pertarungan yang menarik. Somun pun berkata kalau dia akan menggunakan pedang untuk melawannya. Dan setelah mengambil pedang yang tergeletak di dekatnya, Somun pun mempersilahkan Mo Sa-hyuk untuk memulainya terlebih dahulu. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.